Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar bacaan-bacaan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Antara yang Nabi ajak, Nabi kata, "Man nazala manzilatan summa qal a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dhalik." Nabi kata dalam hadis Muslim, siapa yang turun satu tempat, kita lah pergi ke hotel ke, pergi ke hutan ke, pergi tumpang tempat orang ke, pergi tang mana-mana ke, pergi kebun ke, siapa yang turun satu tempat, kemudian dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Allah ciptakan. Tak kira lah kalau jengking ke, syaitan ke, jin ke, haiwan ganas ke. Nabi kata, dia baca yang tu, lam yadurhu syait hatta yartahil min manzilihi dhalik, dia tak akan terkena bahaya sehingga dia tinggal tempat dah. Ha, ni kita yang buat kerja ni, tapi bukan baca bergantung dengan sebutan tu, bergantung dengan Allah, maksudnya berlindung, minta lindungan. Maksudnya bila baca, kita ingat kita ni minta perlindungan dengan Allah, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakan. Terutama orang yang bertugas dalam hutan, orang yang bekerja, anggota keselamatan. Ini adalah hadis yang Nabi SAW ajar dan kita patut amalkan.